Provinsi Jawa Timur yaitu Bu Hovifah. Dan juga selain itu kita juga meminta untuk dihubungkan dengan pemerintah pusat. Karena kita rasa bahwasannya perlu ada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah provinsi atas situasi dan kondisi hari ini. Dan juga perlu kita berdialog dengan pemerintah pusat karena memang terjadinya kesemrawutan hari ini adalah tanggung jawab penuh juga dari pemerintah pusat. Terus itu 4 orang kenapa itu? 4 orang tadi ada perwakilan dari dalam yang tadi ingin bertemu dengan Mas Aksi, namun memang sudah kita tegaskan bahwasannya kita tidak akan berdialog dengan siapapun selain Bu Hovifah dan juga perwakilan pemerintah pusat. Berarti selagi memang tidak adanya bentuk dialog yang terbangun antara kita, Masa Aksi, dengan Bu Hovifah maupun juga perwakilan pemerintahan pusat, maka kita tidak akan mau adanya pembahasan audiensi atau dalam bentuk apapun. Karena hari ini kita butuh Bu Hovifah sebagai figur pemimpin Provinsi Jawa Timur. Dan juga kita butuh berdialog dengan perwakilan pemerintah pusat yang dimana memang punya tanggung jawab penuh atas keselamatan kondisi hari ini.